gimana besok? Hah? Bismillah. Gimana Tete besok? Ibu? Aku harus fokus mana nih? Pinggung dulu apa gitu? Dua-duanya dong, dua-duanya. Pedangdut asal Cianjur Lesti Kejora kembali banjir rezeki. Akan kembali dalam konser megah bersama diva pop Indonesia Krisdayanti. Krisdayanti dengan bangga memperkenalkan bintang tamu yang akan mengisi acara konser semesta pada 5 Agustus 2023 di Jakarta. Sebelumnya, dia sudah menggelar konser di Singapura bertajuk Mencintaimu. Lesti Kejora yang dikenal sebagai diva dangdut Indonesia itu membuat Krisdayanti mengambil kesempatan emas untuk berduet dengan Lesti Kejora. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Konser mewah yang akan kembali digelar oleh Lesti Kejora, konser yang bertajuk Semesta itu dipelopori oleh Krisdayanti dengan alasan ingin menggait langsung Lesti Kejora hadir di panggung mewah itu. Hal itu diketahui lantaran kepopuleran dari Lesti Kejora hari ini disebut-sebut lantaran karena sederetan prestasi yang diraihnya. Makanya, banyak saja penyanyi-penyanyi lain itu ingin berduet secara langsung dengan Lesti Kejora. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Krisdayanti mendapatkan kesempatan untuk berduet langsung dengan Lesti Kejora dalam konser Semesta. Ada 5 tamu yang akan mengisi konser itu, antara lain 2 putrinya yakninya Aurel Hermansyah dan Amora Lemos, kemudian Judika, Bunga Citra Lestari, dan Lesti Kejora. Krisdayanti dengan bangga memperkenalkan bintang tamu yang akan mengisi acara dalam konser Semesta pada 5 Agustus 2023 di Jakarta. Sebelumnya, dia sudah menggelar konser itu di Singapura beberapa waktu yang lalu. Masya Allah, Una Lesti produktif banget jadi gastar konser orang-orang hebat. Semoga sukses selalu dan ditunggu konser tunggalnya, sanjung netizen yang lainnya. Sengaja pulang liburan lebih cepat buat nonton, ungkap netizen. Lesti Kejora memang sudah menjadi idola banyak orang semenjak dia mengikuti ajang dangdut The Academy musim pertama dan menjadi juara. Suara merdu dan gaya bernyanyi perempuan asal Cianjur itu selalu saja bikin netizen terpukau. Setiap merilis lagu terbaru dipastikan trending dan meledak di pasaran. Bukan itu saja, bahkan bertubi-tubinya kabar bahagia datang dari Lesti Kejora hari ini. Pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor muda Rizky Billar akhirnya akan kembali tampil bersama-sama di televisi. Orang tua dari Muhammad Leslar Al-Fati Billar itu akan tampil di MNC TV. Setelah sekian lama tidak bergentayangan di televisi, akhirnya pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu punya program lagi. Memang sebelumnya, Rizky Billar dikabarkan diboikot dari Indosiar imbas kasus KDRT yang dilakukannya terhadap Lesti Kejora pada tahun 2022 yang lalu. Lesti pun sempat vakum bernyanyi baik off air maupun on air untuk fokus kembali memperbaiki biduk rumah tangganya. Kini, Lesti dan Billar justru bergabung dengan MNC TV. MNC TV membuat konser spesial untuk orang tua dari Baby L itu. Konser tersebut bertajuk Kilau 3 Tahun Cinta Leslar yang akan dihadiri oleh Lesti Kejora, Rizky Billar, dan Baby L. Dengan sederetan bintang tamu musisi ternama diantaranya adalah Inul Daratista, Betran Peto Putra Onsu, Iis Dahlia, Asila Maisha, Evi Masamba, dan Aladul. Dimeriahkan oleh host yakninya Vega Darmawanti dan Rian Ibram. Kilau 3 Tahun Cinta Leslar akan disiarkan secara langsung pada Minggu malam ini, 23 Juli 2023, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kilau Cinta Lesti Kejora dan Rizky Billar,
Saksikan Kilau 3 Tahun Cinta Leslar hari Minggu pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat live hanya di MNC TV. Terang akun Instagram @officialmnctv. Tak ayal, konser Lesti dan Rizky Billar itu menuai ragam komentar yang positif dari warganet hari ini. Jangan ketinggalan ya guys, jangan lupa sekarang kita sudah pindah rumah, rumah baru yaitu MNC. Jangan salah rumah ya guys. Alhamdulillah, Masya Allah, boom, semoga acara lancar, rating share memuncak dan trending di YouTube, banyak sponsor yang bakalan datang. Kabar lain seputar akan diluncurkannya lagu terbaru dari Lesti Kejora masih saja menarik animo masyarakat hari ini, banyak yang penasaran. Lagu itu berjudul Di Arasmu. Tangis haru pun menghiasi acara syukuran tersebut tak kala Lesti Kejora melentunkan sebuah lagu yang membuat bulu kuduk menjadi merinding. Banyak yang memberikan doa dan dukungan terhadap kehidupan pribadi dan karirnya hari ini. Pada hari ini, Lesti Kejora sendiri sudah memakai salah satu koleksi dari The Fashion sehingga sudah menjadi bocoran pada saat ini bahwasanya dirinya akan segera merilis sebuah brand fashion terbaru yang akan dirilis hari ini di Makassar. Sontak saja hal tersebut membuat fans dan para penggemar dan khalayak luas terus menanti-nantikan kehadiran resmi dari brand fashion pelantun Kejora itu. Melalui akun Instagram pribadinya @lestikejora, pedangdut jebolan ajang pencarian bakat itu telah mengumumkan akan segera merilis brand fashion miliknya 2 hari sebelumnya. Bismillah, Makassar gempar, tulisnya. Hal tersebut membuat warganet yang memberikan komentar sembari memberikan pertanyaan lantaran penasaran tentang kehadiran dari Lesti Kejora di Makassar hari ini. Tidak sedikit pula yang melontarkan pujian atas pesona kecantikan dari Lesti Kejora dari video singkat yang telah diunggah di laman media sosial hari ini. Ragam komentar yang telah dihadirkan di laman media sosial hari ini membuat seluruh penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi bahagia. Itulah beberapa laman komentar yang telah dituliskan oleh warganet hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.